Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini kita sudah sampai di judul yang ke-16 Pada program latihan baca kitab yang tidak ada bahasanya Judulnya adalah Baitul Maqdisi Baitul Maqdisi Perhatikan Wakanat li ibarahima zaujatun ukhra Nabi Ibrahim alaihissalam juga memiliki istri yang lain Perhatikan Kanat Kana Nanya pakai fathah Ini adalah fi'lun madin nakis Mabani alal fathi Kana Nanya ini pakai fathah Karena dia tidak bersambung dengan domir rafin mutaharlik Yaitu ta, ti, tu, na sebagai fa'il dan juga tidak bersambung dengan waul jamaah dan nun niswa makanya dia kanat. jadi fi al madi yang seperti ini artinya tidak bersambung dengan yang kita sebutkan tadi maka itu mabani alal fathi sedangkan tak kanat ta sukun ini adalah ta utanit menunjukkan bahwa isim kananya ini adalah muannat lanjut li ibarohima lamnya ini huruf jar maka ibrahim majrul tanda jarnya di sini fathah li ibrahim alasannya karena ini termasuk isim yang tidak boleh pakai tanwin nah, jadi ibarohim itu dimanapun tidak boleh pakai tanwin maka isim yang seperti ini tanda jarnya adalah fathah li ibrahim lanjut zaujatun Nah, kata zaujatun pada kalimat ini adalah sebagai isim kana. Karena dia isim kana, maka pasti marfu'un. Tanda rafa'nya di sini dhamma, zaujatun. Karena ini isim mufrad. Ukhro ini sebagai na'at dari zaujatun. Oke, kita lanjutkan. Ismuha saratu. Namanya adalah sarah. Oke, kita baca ismu dommah mimnya karena ini adalah mubtada. Sedangkan khabarnya adalah sarotu. Ismuha sarotu. Sarotu khabarnya di sini uh, tanda rafa'nya dommah karena ini juga isim mufrad. Kita lanjut Wakana li ibrahima waladun akharu min sarotah. Nabi Ibrahim alaihissalam juga punya anak yang lain, maksudnya selain Nabi Ismail dari istrinya Sarah. Oke, okay. Kana karena ini fa'al madi nakis mabani alal fathi karena nunnya pakai fathah. Ali Ibrahim lamnya huruf jar Ibrahim majarul tanda jarnya fathah. Waladun ini isim kana karena di isim kana maka marfuun dirafa'kan. Tanda rafa'nya di sini dhamma waladun. Karena ini uh, isim mufrad. Isim mufrad itu uh, apabila marfuun tanda rafa'nya itu adalah domba Akhru ini sifat dari waladun. Waladun marfu' um, maka sifatnya juga ikut marfuun dirafa'kan. Tanda rafa'nya akhru domba karena ini isim mufrad min sarota min ini huruf jar maka sarota majalurun dijarkan nah, di sini tanda jarnya bukan kasroh tapi fathah alasannya karena sarota adalah salah satu isim yang tidak boleh pakai tanwin maka tanda jarnya adalah fathah kita lanjut ismuhu ishaq Nah, ismuhu ishaqu. Namanya adalah ishaq. Nama anak Nabi Ibrahim yang lain itu adalah ishaq. Perhatikan ismu. E, dibaca dommah mimnya. Ismu. Karena ini adalah mubtada. Karena dia mubtada, maka marfu'un dirofa'kan. Tanda rofa'nya di sini dommah. Karena dia isim mufrad ishaqu ini khabar ismu maka dia khabar mubtada maka marfuun dirafa'kan tanda rafa'nya di sini dhamma karena ini adalah isim mufrad kita lanjut wasakana ibrahimu wa ishaqu fi dan tinggallah Nabi Ibrahim dan Nabi Ishaq alaihimassalam fi Syam di negeri Syam kata sakana ini adalah fi'lun madin mabani alal fathi huruf terakhirnya fatha sakana karena dia fi'l yang tidak bersambung dengan domir raf'in mutaharlik yaitu ta, ti, tu, na sebagai fa'il dan tidak bersambung juga dengan wawul jama'ah dan nun niswa makanya dia mabani alal fathi Ibrahimu fa'il dari sakana. Karena dia fa'il, Ibrahimu ini fa'il, maka marfu'un dirafa'kan. Tanda rafa'nya adalah dhamma, karena ini isim mufrad. Ibrahimu. Wawnya ini waw ataf, maka ishaqu ma'tuf di'atafkan ke Ibrahimu. Karena Ibrahimu marfu'un, maka isha'ku juga ikut marfu' tanda rafa'nya dhammah juga karena ini isim mufrad Fis syami ini huruf jar asyami majrur tanda jarnya kasrah karena ini isim mufrad kita lanjut wa bana ishaqu baitan lindahi fis syami Nabi Ishaq alaihissalam membangun rumah Allah di negeri Sam. Bana ini adalah fi'al madi mabani alal fathi. Huruf terakhirnya ada ini ada tiga huruf ba, nun, kemudian huruf alif. Uh, huruf alif alifnya ini sebenarnya adalah berbaris fathah tapi tidak kelihatan. Lanjut <mulik> ishaqu ini fa'il dari bana. Karena dia fa'il maka marfu'un tanda rafa'nya di sini domba karena ishaqu adalah isim mufrad. Isim mufrad itu marfu tanda rafa'nya domba Baitan. Kata baitan ini maf'ulun dari bana Ishaqu. Karena dia maf'ulun maka pasti uh, mansubun dinasabkan. Itu harus kita ingat kawan-kawan. Maf'ulun bih mansubun. Tanda nasabnya di sini fathah. Alasannya karena ini isim mufrad lillahi lamnya ini huruf jar maka lafzul jalalah atau allahi Majarul, dijarkan tanda jarnya kasra lillahi karena ini isim mufrad asyami As ini majarul, tanda jarnya kasra karena sudah didahului oleh huruf jar yaitu fi kita lanjut kama bana abuhu wa akuhu baitan lillahi fi makkata sebagaimana telah membangun ayahnya dan juga saudaranya rumah Allah di kota Mekah. Lanjut. Bana ini fi'al madi mabani al fathi. Hanya saja fathanya tidak kelihatan karena ini huruf illat. Bana. Abuhu ayahnya. Kata abu sampai waw. Ini adalah fa'il dari bana karena dia fa'il, karena Abu Hu fa'il maka ini marfu'un. Tanda rafa'nya dhammah, bukan dhammah, tapi waw. Tanda rafa'nya adalah waw, Abu. Kenapa dia waw? Karena ini termasuk al-asmaul khamsah. Jadi al-asmaul khamsah itu kalau dia marfu'un tanda rafa'nya adalah al-wawu. nya ini huruf ataf. Akhuhu ma'tuf di'atafkan ke abuhu. Karena dia ma'atub, ma karena Abu tadi marfu' maka akhuhu juga ikut marfu'un. Tanda rafa'nya waw juga. Ini juga termasuk uh, al-asma'ul khamsah. Baitan ini maf'ulun bih dari bana abuhu. Karena dia maf'ulun bih maka mansubun tanda nasabnya adalah fathah. Lillahi hanya ini berbaris kasroh. Karena Allahi majarul. Tanda jarnya kasroh karena ini semufrat. Fi makata Makata ini adalah Majarul tanda jalannya fathah Karena di ism yang tidak boleh pakai tanwin Wahadal masjidul ladhi banahu ishaqu fi syami Huwa baitul maqdisi Wahuwa al-masjidul aqsa Al-ladhi barakallahu Hawlahu Masjid ini yang dibangun oleh Nabi Ishaq di negeri Sam adalah itu uh, Baitul Maqdis nama lainnya adalah Baitul Maqdis Wahwal Masjidul Aqsa dan nama lainnya disebut juga dengan Al Masjidul Aqsa Alladhi barakallahu yang Allah berkahi di sekitarnya Oke, kita jelaskan cara bacanya Hadha pada kalimat ini sebagai mubtada maka dia marfu'un sedangkan Al Masjidu adalah badal dari Hadha karena dia badal dari uh, hada yang kedudukannya sebagai muktadar, maka al-masjidu juga ikut marfuun dirafahkan. Tanda rafahnya di sini dommah al-masjidu. Jadi teman-teman sekalian kita ingat badal itu mengikut siapa yang dia gantikan. Kalau yang dia gantikan adalah mubta uh, marfu, maka dia juga ikut marfuun seperti al-masjidu marfu. Un. Alladhi banahu kata bana ini adalah fi'il madhi mabani alal fathhi. Bana itu tiga huruf ba, nun dan alif. Alifnya ini sebenarnya berbaris fathah. Maka kita sebut dia fi'il madi mabani alal fathhi. Sedangkan ishaqu <tuh> ini adalah fa'il dari bana. Karena dia fa'il maka marfu'un dirofa'kan. Tanda rafa'nya adalah dhammah. Karena dia isim mufrad. Ishaqu. Fishami. Kata fi huruf jar. Maka kata sesudahnya adalah majarul. Yaitu asyami. Tanda jarnya kasro. Karena ini isim mufrad. Kita lanjut. Huwa baitul maqdisi. Huwanya ini bisa kita sebut sebagai domir faslin. Sedangkan baitu ini adalah khobar mubtada. Mubtadanya hadha. Khobarnya adalah baitu. Karena dia khobar mubtada maka marfu'un dirafkan. Tanda refa'nya domah. Karena ini sim mufrad Al-maqdisi ini... Uh, Uh, mudafun ilai ini mudafun ilai makanya dia majarurun tanda jarnya kasro al makdisi sinnya pakai kasro karena ini isim mufrad jadi isim mufrad itu tanda jarnya adalah kasro kita lanjut wahwal masjidul aqsa dan dia yang di masjid, yang dibangun Nabi Ishak di negeri Sam itu adalah Al-Masjidul Aqsa. Oke, okay. ini waw atof. Makanya huwal masjidul Aqsa diatofkan ke huwa Baitul Maqdis. Karena bait tadi marfu' maka di sini al-Masjid juga ikut marfu'un dirafa'kan. Tanda rofaknya di sini adalah dhamma karena ini isim mufrad. Kita lanjut alladzi haulahu. Baroka ini fi'il madi mabani alal fathi karena tidak bersambung dengan domir rafain mutaharlik yaitu ta ti tu na sebagai fain tidak juga bersambung dengan wawul jama'ah dan nun niswa makanya dia mabani alal fathi baroka fa'ilnya allahu fain dari baroka karena dia fain maka marfu'un tanda rafa'nya dhammah karena ini isim mufrad allahu Haulahu Haula حول, Lamnya fathah. Alasannya karena ini adalah Maf'ulun fihi Atau bisa kita sebut juga Dharful makan Dharful makan Jadi maf'ul fihi itu Mansubun dinasabkan Tanda nasabnya sini fathah. Haula Haula ini Dharful makan Atau maf'ulun fihi dilakukan pada tempat itu di sekitarnya sekitar al masjidil aqsa Oke okay, teman-teman sekalian demikianlah materi kita pada kesempatan ini Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membantu kawan-kawan untuk bisa baca kitab tanpa baris Silahkan tunggu episode berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh